Wah ini antik banget nih, Suji kembang kol. Padat banget lagi ininya nih. Dia motifnya kayak bayi lagi tidur nih, begini nih. Suji kembang kol ring alpaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang alhamdulillah kita bisa beli lagi. Di pagi hari ini tuh kebetulan saya mampir ke lapaknya Kang Uus dan juga nanti setelah ini ke lapaknya Bang Jalal. Namun hari ini karena sekalian ambil orderan, ada orderan dari teman-teman yang ada di Samarinda nih. Salah satu batu yang ada di lapaknya Kang Uus. Nah, makanya bagi teman-teman yang memang susah ngubungin pelapak atau sungkan atau khawatir bisa hubungin Daeng. Jadi nanti saya akan bantu harga sesuai dengan harga pelapak ya. Tapi kalau bisa mengasih kebijakan uang bensin kayak buat saya tabung apa ya, saya tabung buat kawin lagi lah. Oke, seperti apa keseruan Daeng di sini? Kita akan kebuka-buka beberapa koleksi lapak dari Kang Uus nih, coba lihat. Nah, widih, coba merahnya jamblang banget. Ini pasaran, pengalaman saya itu paling murah di angka 650 sampai 700, asli banget. Seharusnya ya, tapi alhamdulillah hari ini harganya spesial. Dan teman-teman lihat kualitasnya, khususnya yang sudah pesanin di Samarinda nih, tidak kaleng-kaleng ya. Jadi ternyata beliau sudah sering belanja di lapak-lapak yang sering dan review. Dan alhamdulillah sekarang beli lagi beliau dan makanya beliau senang kali ini karena langsung pesan melalui saya. Nih, jamblangnya mantap. Wih, subhanallah. Oke, kita akan lihat lagi beberapa yang lain karena ini mau terbang di Samarinda ya. Jadi not for sale ya tuh. Coba tanya-tanya deh harganya di luar berapaan. Atau enggak tanya Daeng dah. Ay, pasti kaget kenapa bisa murah. Oke. Nah, kali ini saya juga ada tapi versinya masih sama ya pandan ya. Nih pandan juga, cuman dia agak lebih panjang ya. Tuh, merahnya juga nggak kalah. Lumayan, sisiknya lumayan rapi. Siap. Sisipnya lumayan rapi ya. Tuh. Namun sebelumnya kita, widih, anak muda lagi kayaknya. Gimana bang, sehat? Alhamdulillah bang. Izin karena memang ada mandat dari apa dari teman kita di Samarinda ini ya, tadi ya. Batu pandan itu kita antar ke sana dan alhamdulillah bisa bisa melalui saya karena kan mungkin ngubungin Kang Uus susah atau mungkin khawatir. Jadi memang benar ya bahwasanya kita bisa layanin Kang ya. Jadi tidak harus ke Kang Uus ya, dari saya pun bisa. Nah, tuh jadi langsung dari Kang Uus nih ya menyampaikan bahwasannya memang ada kebijakan dari Kang Uus untuk penjualan itu atau pembelian bisa melalui saya ya. Tuh langsung Kang Uus sendiri yang ngomong, makanya alhamdulillah kita bantu ya kemarin ya. Nah, dana sudah ditransfer, saya sudah serahkan ke beliau, tinggal saya kirim paketnya. Tenang aja Kang Uus, aman, saya yang kirim paketnya sampai di tujuan. Nah, oke izin Kang, yang mana aja nih hari ini kita mau lihat ini? Kan ini masih ada nih pandan kita satu nih. Nih, ini masih ada juga. Jadi teman-teman misalkan mau pandan masih ada ready. Ada lagi mana Kang? Nah maaf tangan kiri. Boy monel juga nih. Wow, sisiknya lebih rapi nih. Wow, tuh, ring monel. Wih rapi nih. Kita ada ready dua nih. Tapi di sini juga ada bentukan pandan, tapi dia sebenarnya Yaman ya. Nyaman Cibet. Nah, motif ini bukan. Ini ring monel ya. Mewah ini mah rapi. Justru ini monel zaman now ya, yang terbarunya Bang ya? Ya dop. Iya, karena dopnya kalau zaman dulu kan tidak belum jarang ada yang dop begini. Oke, langsung dikepo-kepoin aja. Mana lagi Kang yang bisa kita perlihatkan hari ini? Mana? Maaf. Nah, ini kita ada rambut cendana. Jadi kita bikin part kayak biasa ya, part 2 ya. Nah, ini kita ada juga di sini rambut cendana. Ini kalsedon tapi ada motif nih, ini saya liatin ya. Ini antik nih kalsedonnya nih, ada motifnya. Ini chrome kalsedon atau green kalsedon, tapi dia ada motif kayak daun ya, Kang ya? Iya, kayak daun. Tuh, daun. Antik. Antik banget nih.
ini ada rambut cendana tapi golden ini ya. Rambut cendana golden tuh. Nih modelnya begini nih. Jadi betul-betul kayak kipas nih. Motif ya. Natural gold, apa rambut cendana golden. Oh, ringnya apa nih? Itu alpaka. Alpaka kah? Alpaka chrome ya. Lumayan tebel nih ringnya nih. Bukan abal-abal pokoknya mah. Ini di tengah apa sih? Aceh ya? Itu Aceh ya. Aceh ya. Dia ada kayak biji selasihnya ya. Iya. Ini kita kasih berapa dia? 500 ya. Oh iya benar, jelas nih biji selasihnya nih. 500. Nah, kalau ini dia Birma nih. Giok Birma. Namun yang menarik di sini kombinasi warnanya ya. Ada kombinasi warnanya tuh Giok Birma. Ini apa nih? Hobi. Hobi. Tadi Giok Birma berapa? Oke, di harga penawaran ya. Nah, kalau yang hobinya nih? 500 ribu nih. Waduh, zaman dulu hobi segede ini. Soalnya kan dia genetiknya bacan ya. Sebenarnya bacan. Hobi bacan. Ini apa? Itu Aceh? Solar. Oh, solar. Wuh, munjung juga nih. Doi mama. Ini kita kasih berapa nih, Bang? Buka harga ya, di harga penawaran. Jumbo banget soalnya. Nah, di sini juga kita ada Garut nih. Wai, PW atau panca warna Garut punya. Ini kita kasih berapa nih yang kayak gini, Bang? Kasih harga 2.000. Oke. Ringnya? Ringnya alpaka chrome. Alpaka chrome. Oke, siap, ring alpaka chrome. Dan ini sudah mulus nih. Ini sama nih. Tapi kalau ini kayaknya galian lama juga nih. Cakep nih. Model ini mah ya. Kita kasih berapa nih, Bang? 850.000. Oke. Ini juga ada. Ini beda nih. Apa ya? Oh, Garut juga. Motif ini. Pemandangan. Benar. Jarang nih motif begini, ukurannya lumayan gede lagi nih. Dulu itu Garut, sampai sekarang kayaknya itu hitungannya per karat loh, udah kayak permata. Iya. Karena memang kualitasnya. Nah, kalau ini kayak ruby, apa ruby, nih? Ruby Tanzania. Tanzania. Antik juga nih. Ini kita kasih berapa nih, Kang? Kasih harga 1.200. 1.200 ya. Iya, benar. Jumbo nih. Pokoknya untuk penawaran mau nego atau apa langsung ke ownernya aja. Oke, Bang, yang mana lagi? Nih, alhamdulillah kita juga ada virus nih untuk sahabat virus, sahabat juragan virus dimanapun berada. Kita di sini ada beberapa pilihan virus, mulai UB, ini UB. Virus UB kita ada dua yang ukurannya hampir sama nih. Ini UB, ini juga UB. Harga kita berapa nih? Harga 600.000. Oke. 700. Size-nya lebih gede ini ya. Motifnya beda, bayangkan jenisnya sama tapi motif beda, itulah uniknya virus. Enggak mungkin sama dia. Ini Persi. Ini juga jarang nih hitam. Ini Persi hitam nih, antik juga nih warnanya. Dan dia sudah porcelain ya, udah porcelain tuh, udah porcelain, udah mengkilat. Kita kasih berapa nih, Bang? Ini harga 850. Tora lagi ngapain tuh? Kita liatin dulu nih. Pasang payung kayak di pantai kayaknya. Dia kayak berasa di pantai tuh. Tuh coba bayangkan payungnya tuh udah. Payungnya udah suhu banget itu, 20-an tahun itu payungnya. Dia gak tahu kita rekam itu. Terus ini ada Mesir ya? Ada Mesir juga. Ini ukuran minion-minion tapi rapi juga ya ininya. Rapi uratnya nih. Tinggal kasih perak kalau. Iya benar. Nah. Tapi kalau saya sih kalau udah nyaman begini mah iya. Enggak usah diganti lagi karena udah posisinya udah rapi. Simetri gini antara batu dan juga ringnya. Ini berapa nih, Bang, yang kayak gini? Harga 600.000 ya. Mesir ya. Udah porcelain juga tuh. Porcelain. Tuh, bukan pasir lagi, udah porcelain. Ini juga nih kalau ini lebih padat ya ininya serat atau ininya. Ceploknya. Ini yang berapa dia nih kayak gini? Harga 8,5 nih. Coba saya liatin di sini nih biar enggak terlalu silau ya. Tuh. Ini yang 8,5 nih. Harga masih nego, langsung ke ownernya aja. Ini masih Persi ya? Persi. Tapi dia munjung banget ini. Iya.
biasanya kan versi rata kayak begini nih. Nah, ini kita dapat yang munjung nih, ukuran kantoran ya. Cakep. Ini berapa, Bang? Kita kasih, Bang. Harga 7,5. 7,5 nih, coba nih, munjung banget nih, asli loh ini, dan bentukannya juga simetrik, bahan juga ada porselen. Ya. Ini versi juga tapi ini model ratanya. Warna biru. Ya, warna birunya nih tuh. Antik juga tuh. Kalau ini UB anu apa? Ya UB apa sih? Sinciang ya. Tuh, ada juga nih satu. Ini kita kasih berapa? Harga di 400. Oke, di harga penawaran ya. Jumbo juga nih soalnya ukurannya. Ini juga ada versi, sengaja kita enggak usah sebutin semuanya, Bang, biar pada penasaran langsung hubungin Abang. Kalau kita jelasin semua harganya udah enggak seru lagi, mereka enggak kepo. Iya, makanya enggak usah kita sebutkan semua, biar mereka sendiri inisiatif. Waduh, antik juga nih. Wow, apa meteor bukan ya? Kayak meteor. Mirip meteor tapi di warnanya ada warna ungu ya. Oranye, merah. Ini kalau enggak sih lo cakep nih. Nih, saya liatin di sini nih. Tuh warnanya tuh. Ini apa? Persia juga nih, yang hijau ya? Persia. Kedondong. Ini antik juga nih. Ini kita kasih berapa yang ini? Yang itu kasih 4,5. Oke. Tuh harganya udah disebutin tuh, ini versi juga. Kalau ini Aceh punya kayaknya nih, Mas. Udah ngeklep. Ini juga. Wah, ini anu kecubung. Gede banget nih. Kalimantan punya noh. Kecubung tuh ungu. Wah, ada lagi nih Burma nih. Jadi di sini tuh pilihan Burmanya ada beberapa ya, karena ini warnanya agak muda. Kalau ini yang kecil lawasan nih, maksudnya dia udah tua nih, pekat ya, strong, yang strong warnanya nih. Jadi kita ada pilihan. Nih saya liatin lagi di sini karena tadi silau ya. Jadi saya lihat di sini nih teman-teman, ini Burmanya beda tuh. Tinggal screenshot aja mau yang mana ya. Oke. Yang mana lagi? Ini nanti kita jadiin thumbnail ya. Mana lagi? Oke, sahabat Dayan, dan di sini alhamdulillah banyak sebenarnya ini. Pokoknya semuanya di sini dijual ya. Kecuali yang ini. Ini kopi gratis nih buat Dayan nih, not for sale. Oke, Bang, makasih banyak sudah dikasih nge-review ya, karena memang banyak yang kita mau review. Ini kita bikin partnya yang berikut aja biar semuanya diambil ya. Sukses selalu buat usahanya ya. Ya, alhamdulillah. Oke, sahabat Dayan, itu tadi hasil review saya di lapaknya Kang Uu. Sebagai teman-teman penama koleksi, silahkan lapak di sini karena di sini pilihannya banyak. Bahkan saya kalau di sini tuh bikin sampai 2 part atau sampai 3 part kita bikin karena banyak pilihannya. Jadi, kenapa kita bikin sampai 3 momen? Karena biar detail ya pengambilan kita ya. Jadi semuanya rapi, karena kalau semuanya kita ambil, yang beli nanti bingung sih. Yeah. Yang nonton pusing, waduh banyak banget. Akhirnya kita bikin di tayangan berikutnya. Oke, sampai ketemu lagi di berikutnya. Salam kopi gratis Dayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Oke, kamu terima kasih ya. Sukses selalu ya. Nih, tinggal langsung di screenshot aja.